Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita dengan Pak Nawa. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh subscriber Pak Nawa yang telah mensupport sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru menemukan channel Pak Nawa, mohon dukungannya seperti di bawah. Untuk kali ini saya berada di lokasi tambang pasir manual lur, atau tempatnya tambang pasir Jerakoban lur. Untuk hari ini banyak aktivitas para penambang manual seperti ini loh ya. Jadi cukup sulit untuk mengambil pasir hari ini loh ya, karena kemarau panjang. Otomatis untuk pasir lumayan sulit ya. Jadi untuk proses pengambilan pasir manual seperti ini, beda dengan yang menggunakan alat berat. Dan nanti kita spill juga untuk aktivitas penambang pasir yang menggunakan alat berat seperti apa. Nah, kalau ini seperti ini untuk aktivitas tambang pasir manual loh. Jadi dikeruk, dialirkan ke alir ya, yang mengalir. Dan nanti di sana di bawah ada yang mengambil loh, atau yang menerima ya. Jadi kerjasamanya cukup bagus. Dan biasanya untuk penambang pasir manual itu berkelompok loh ya, antara 6 orang bahkan lebih. Ya, seperti inilah untuk aktivitas para penambang pasir Semiru atau tambang pasir Jerakoban yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan di atas juga ada loh. Ini posisinya yang di atas, kalau yang di bawah itu biasanya yang menggunakan alat berat loh ya. Nah, itu langsung diterima yang di bawah loh. Jadi yang di sini yang mengeruk seperti ini atau menggunakan cangkul ya, atau ya apa itu, pokoknya alat seperti cangkul lah. Jadi cukup langka untuk pasir Semiru ya, karena kemarau panjang atau tidak ada banjir lahar Semiru lur ya. Jadi otomatis untuk pasir lumayan sulit, bahkan yang menggunakan alat berat cukup sulit juga untuk mendapatkan pasir yang super ya. Untuk ini banyak gerasak-gerasaknya lho untuk pasirnya. Tapi ini yang paling bagus tuh untuk tambang pasir yang ada di Kabupaten Lumajang, dan juga tambang yang terbesar yang ada di Lumajang, yaitu Jerakoban yang paling dekat dengan Gunung Semiru. Nah, itu yang di atas lho, itu. Jadi masih banyak yang menggunakan menggunakan sistem manual ya untuk mengambil pasir. Jadi sistem berkelompok seperti itu. Oke, kita ke bawah dulu. Dan seperti ini untuk yang di bawah, untuk aktivitas menambang pasir yang menggunakan alat berat cukup sulit juga. Ini juga menggunakan aliran beko ya. Jadi untuk pasirnya itu dialirkan juga, tapi sebelumnya disaring dulu. Di sini disaring, yang di bawah menerima loh, yaitu untuk yang di bawah ini menggunakan untuk alat berat atau eskavator loh ya. Dan antriannya cukup panjang loh, tuh. Sudah banyak yang antri ya untuk pasir paliran biku. Dan seperti ini untuk aktivitas para penambang pasir yang ada di Jerakoban, tepatnya yang di Kabupaten Lumajang. Di atas sana itu masih banyak yang antri atau yang standby. Dan di sini yang melakukan pengerukan loh, seperti ini ya. Nah, itu saringannya, kita lihat nanti, kita spill lebih dekat lagi ya. Jadi seperti ini loh untuk proses pengambilan pasir ya, yang menggunakan alat berat atau eskavator. Juga disaring seperti itu dan dialirkan ke aliran lahar. Ya, cukup sulit untuk pasir hari ini loh ya, karena kemarau panjang. Dan seperti ini untuk aktivitas para penambang pasir yang ada di Jerakoban saat musim kemarau kayak gini loh ya. Jadi yang di bawah itu mengantri aliran itu ya, untuk pengisian pasir nanti. Kering-kering sedap posisinya. Dan yang ke
terus sampai ke bawah itu sampai ke pintu ajaib atau terus ke jembatan Gadak Merah. Jadi cukup langka untuk kita ya. Jadi kayak gini. Bila sepeda itu untuk proses desainnya menggunakan apa ini? Saringan ya. Ya seperti itu untuk aktivitas para penerbang pasir, baik yang manual maupun yang menggunakan alat berat. Dan cukup antrian cukup banyak yang di atas. Dan di sini juga ada warung atau warung kopi ya, yang bisa standby untuk para driver melepas dahaga dan sambil mengisi waktu untuk pengisian pasir ya. Dan untuk cuaca hari ini cukup berkabut ya. Dan di sana sudah banyak yang keluar untuk terkenam ya atau terpasir. Di samping juga tambang pasir di sini difungsikan juga jalur alternatif Malang Lumajang loh, yang disebut Tol Cikali ya di sini di tambang pasir Curakoboan. Jadi kalau di atas sedikit sedang macet atau ada sesuatu, maka otomatis baik itu roda 2, roda 4 melalui jalur ini loh, jalur Tol Cikali ya. Nah seperti ini untuk penampakannya. Dan cukup banyak untuk antrian truk ya yang menunggu itu. Ini yang di atas, yang di bawah lagi banyak loh. Ya seperti inilah untuk proses atau aktivitas tambang pasir yang ada di Curakoboan, baik itu yang menggunakan alat berat maupun yang menggunakan manual loh. Untuk tambang pasir ini terbesar loh untuk di Kabupaten Lumajang ya. Sebenarnya untuk tambang pasir itu banyak loh, bukan di sini aja. Di Kaliputi juga ada, yang di bawahnya jembatan Gadak Merah juga ada, atau di Jugosari juga ada loh. Banyak pokoknya kalau tambang pasir. Bahkan yang ke bawah di Lambrut juga ada loh. Cuman yang paling dekat atau paling besar tambang pasirnya di sini, yang di Curakoboan, yang paling populer. Kayak gini ya untuk proses para penambang manual. Ngeri-ngeri sedap dan juga melawan bahaya loh, karena sewaktu-waktu tidak tahu tidak sedang terjadi erupsi atau banjir lahar. Ya pokoknya semoga selamat semuanya. Karena di saat di sini apa di saat ini untuk pasir langka ya. Dan di sini para penambang pasir yang manual untuk melakukan pengisian pasir ke truk ini masih berkelompok dan juga bercanda loh, atau semangatnya luar biasa ya untuk mencari rezeki. Udara di sini cukup banter ya, atau itu lur. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantau terus untuk aktivitas para penambang pasir atau penambang pasir manual seperti ini yang ada di Curakoboan, tambang pasir Semiru. Jadi cukup sulit untuk mencari pasir hari ini ya, karena kemarau panjang. Semangatnya luar biasa ya untuk para penambang pasir di sini. Untuk harga pasir di sini cukup murah loh. Itu kalau nggak salah satu drum truk itu berkisaran apa 350 apa 400 lah.
seperti itu yang untuk di lokasi atau di tambang pasir yang ada di Lumajang. Untuk kualitas super itu biasanya.